Saat masih kecil, aku bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Aku ingin membangun Indonesia dan menyiapkan pemimpin di masa depan. Tak disangka, kini aku menjadi guru pedalaman Tangan Pengharapan. Hal yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kini aku bisa bertemu mereka, anak-anak kecil ini calon pemimpin bagi negeri. Tidak ada yang mustahil, walaupun mereka dari pedalaman, aku percaya mereka bisa sukses ke depannya. Ternyata menjadi guru pedalaman tidak sesulit yang kubayangkan. Aku menikmati segala rintangan dan tantangan yang kujalani di sini. Walaupun awalnya sempat gak percaya, tapi semua bisa karena terbiasa. Itulah prinsip yang membuatku kuat hingga sekarang. Aku sangat bersyukur melihat anak-anak di sini, yang sangat bersemangat untuk sekolah. Jarak yang sangat jauh tidak mengurungkan niat mereka untuk menimba ilmu. Sesampainya di sekolah, mereka juga begitu antusias untuk mengeja huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Pemberian feeding digantikan dengan pembagian beras kepada setiap keluarga. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Naisunaf Timur Tengah Utara dan Bawoi Nabire, Papua. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.